Jangan lupa like, share, subscribe, Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aldisha. Hari ini guys, kita keliling-keliling seperti biasa, menelusuri jalanan, mencari pedagang-pedagang kecil. Mudah-mudahan nanti kita ketemu ya guys, dan ada yang beruntung untuk kita bagi rezekinya. Ikuti terus channel Aldisha. Let's go. Bu, jualan apa, Bu? Jualan mie. Jualan mie. Iya, Bu. Buatin, Bu. Ya. Berapa seininya? Sebungkusnya? Sebungkusnya 6.000. Iya. Buatin ya, Bu. Bu, sambil divideoin enggak apa-apa ya? Apa aja, Bu? Itu aja, cuma enggak udah update. Masih banyak ya, Bu? Ya. Makasih ini kan. Oh, apa tuh? Yang satu dulu makasih. Ada coba nih. Bu, sambil ngobrol-ngobrol ya. Mama ini siapa? Begini. Siapa? Begini. Campur aja, Bu. Terus? Ini gorengnya. Yang ini boleh, yang ini boleh. Iya, tinggal di mana, Bu? Di Jalan Darussalam. Darussalam? Iya. Mana itu? Darussalam. Ini kan belum habis. Pas matok tadi nanti apa? Tempatnya lagi. Enggak jemaah ada sana ya? Enggak. Dekat ini aja. Iya. Iya. Udah ini aja. Iya. Oh, jualannya keliling. Keliling. Kemana aja? Oh, kemana-mana lah, Dek. Mana yang ramai? Tadi pas saya lihat mobil, saya lihat lewat di depan. Iya, dia dipanggil. Nah. Itu mau kemana tadi? Ini mau ke bimbel. Dari jam berapa keluar? Dari jam 2. Sore ya? Sore. Pulangnya? Pulang gak tentu lah, Dek. Karena jam 8. Malam? Iya. Oh, jam 8 malam? Iya. Ya, dibungkusin, Bu. 5 ya, Bu. Buat kayak gini juga. Saya coba ya, Bu. Boleh. Enak, Bu. Ini buat apa skripsi? Buat channel saya. Channel itu apa sih? Nggak ngerti. YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Judulnya? Nggak ngerti aku YouTube. Judulnya? Judulan. Borong habis. Borong habis. Mau nggak ibu saya borong habis? Mau kali lah. Mau kali guys? Mau kali. Borong habis. Cepat pulang. Sebenarnya sakit tapi ya, jadi ya cepat pulang ya. Iya. Sebenarnya orang namanya borong habis gitu. Iya, judul YouTube saya ya, borong habis. Jadi memang kontennya itu borong habis pedagang-pedagang kecil. Ini nanti punya mas. Gak ngerti ya. Anaknya berapa, Bu? Anaknya 2. Anaknya 2? Iya. Masih sekolah? Enggak, udah married 1. Tapi lagi, Mbak, ya ikut dikit orang lah. Ikut orang gimana? Udah ikut orang. Yang mana tadi minyak, Dek? Campur aja, tunggu dulu. Saya borong semuanya. Saya borong habis. Mau kan? Mau lah. Seneng gak? Seneng lah. Jadi berpulang ya? Iya. Ada bungkusin semuanya. Iya. Ya? Iya lah. Nah, sekarang dihitung ya, Bu. Iya. Ibunya seneng guys, katanya diborong habis semuanya. Bahagia ibunya. Iya, bahagia kali. Mimpi apa tadi malam ini? Ya? Oh, mimpi apa tadi malam? Mimpi apa, Bu, tadi malam? Mimpi apa? Ada? Mimpinya enak lah kayaknya. Jadi udah terasa kalau ada yang borong ya? Kayaknya gini lah, mimpinya kok ini bagus sekali mimpiku ini. Kalau gitu. Ya ini rezekinya ibu ya, hari ini. Bu, saya minta kuahnya ya, Bu? Boleh. Guys, enak guys. Kata
tambah kuahnya ya guys. Boleh. Jadi teman-teman, ibunya namanya siapa tadi, Bu? Ibu Siti. Tinggalnya di Darussalam ya. Terus keliling jualannya di antara jalan Iskandar Muda nih ya, Bu. Iya. Iskandar Muda Medan Baru ya, guys. Jadi nanti teman-teman kalau lewat-lewat sini lihat Ibu segini lagi jualan, jangan lupa dibeli. Ini mie pecelnya enak, guys. Mantap. Mantap, guys. Nih ya, kita baiknya. Pasti teman-temannya pada ngiler nih. Top habis, murah. Cuman berapa, Bu? 6.000 seporsi, tapi kalau gorengannya 5.000 empat. Cuman 6.000 udah lengkap, guys. Ada mie, ada gorengan, ya, ada tahu, ada bakwan, ya. Jadi kita dukung terus pedagang-pedagang kecil. Bu, umurnya berapa, Bu? 52. Sudah berapa lama jualan? Oh, udah 10 tahun, Dek. 10 tahun? Iya. Udah 10 tahun ya. Udah lama ya? Udah lama lah. Bu! Gratis! Saya beliin. Iya, beli ini. Agak-agak tete itu. Bu! Ini, iya sini. Biasanya, kalau jualan ini, habis. Jadi sering nggak habis? Ya, nggak sering lah. Sering nggak habis? Borong semua apa enggak ini? Borong semua? Borong habis? Borong habis, sampai habis. Jadi, ini kalau 9 atau 9? Borong habis, muncul itu, Mas. Makasih ya, Mas. Bu, lanjut ngobrol lagi ya. Oke, gak apa. Jadi, Bu, kalau misalnya jualan gini kan, berapa uang bawa pulang? Hasilnya ada? Kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Oh, kadang-kadang rugi? Iya. Pernah juga rugi? Kali ini gitu ya kan. Oke, ini aja udahlah. Oke. Jadi rata-rata uang bawa pulang berapa lagi? Rata-rata kita kan modal 200, modal 300. Kalau habis semua itu ya 300 ya. Modalnya 200. Jadi untungnya 100. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Habis tiap hari enggak ya? Enggak, kadang-kadang masih ada juga. Alhamdulillah. Namanya kita jualan. Cukup itu 100 per hari buat karyanya. Cukupin aja lah. Disyukurin. Kalau orang ini loh, misalnya banyak pun kurang, disyukurin. Guys, pesan dari ibunya, disyukuri guys, banyak atau sedikit. Karena kalaupun banyak tetap kurang, banyak lagi tetap kurang. Jadi berapa pendapatnya? Jadi kalau membuat ini siapa yang bantuin? Bantu anak itulah. Anak bantuin ya? Iya, bantuin. Potong tempe aja. Tapi buat sendiri memang? Buat sendiri ya? Belanja sendiri ya? Iya, belanja jam 6. Pagi ya kan? Sampai jam 7. Terima kasih, Bang. Bingung bawa. Terima kasih, Bang. Iya. Lanjut, bayar. Terima kasih.
Nah, maksudnya biar habis juga dan pulang. Kenapa diborong semua? Ya, amanda ada rezeki. Biar di dunia. Oh, biar gitu. Bukan mau jual semua. Terima kasih banyak ya.